Subhanallah, luar biasa penonton. Give applause for Sanggar Tari Omas Wati. Nah, pimpinannya aja Omas Wati. Luar biasa. Pepi, sini Pep. Ini juga mantan Abang None. Halo Abang None, Abang Beca. Siapa? Pakai mukul-mukul ada. What's wrong you the buk-buk? Sekian tahun di acara Bukan Empat Mata, ya. Baru sekarang Mas, ya. Ada sesuatu yang aneh dengan lu Mas. Kenapa? Ada yang aneh di muka saya? Lu jangan buka celah sendiri dong. Bukan celah sendiri. Ya, ada aneh di mana kan? Apanya, lebih tidak, lebih gini. Menghormati ini namanya cinta budaya. Cinta budaya. Buat, namanya kearifan lokal perlu dilestarikan, dijaga. Itu. Kebanggaan loh. Itu sangat betul. Gua tidak membahas tentang ini. Kalau ini gua sangat bangga. Sangat bangga sekali. Cuman pada saat menyebutkan nama Po'om Mas, kok mukanya berbinar? Loh. Ini bener, apakah Pe. Mungkin dulunya tuh ada sesuatu kisah yang tidak terungkap atau apa? Pep, lu nyadar deh. Saya sama dia beda alam, Pep. Gue gak ada apa-apa. Jangan gitu. Emang Pepi belum tahu. Apa tuh? Dulu sejarahnya waktu belum ada ondel-ondel, PRJ itu yang jagain Mas Tukul sama Pak Oma. Ini harus cepet dipatenkan. Iya, dipatenkan. Bahwa Mas Tukul sama Pak Omas adalah nenek moyangnya ondel-ondel. Jadi ikonnya Jakarta saya dan Omas gitu ya. Betul. Kamu berarti anak cucu saya. Baik, luar biasa sekali penontonnya. Dan tema kita pada malam hari, temanya adalah Met ulang tahun ye Jakarta. Ya, gimana nih Pepi dan PK tentang Jakarta? Mungkin kita akan menanya juga kepada penonton, iya. Maupun ya nanya boleh kepada audien ya. Jakarta di tahun ulang tahun yang ke-488 ini, iya. Menurut Vega gimana nih? Sebagai kota yang memang kota politik, kota budaya, kota bisnis Mas, iya, ya. Iya. Aku sih bangga Mas, walaupun orang bilang kotanya emang bener macet, iya. Tapi ya semoga di ulang tahun Jakarta yang ke-488 bisa menjadi kota yang lebih pintar, yeah. Yang bisa memberikan kualitas hidup bagi masyarakatnya, yeah, lebih sehat, kurang dari kemacetan. Luar biasa. Luar biasa. Tutur bahasanya panjang tapi tidak berkualitas. Tidak berbobot, tidak berisi. Gua pikir lu lahir di Jakarta, lu tahu paham tentang Jakarta, dan Jakarta adalah megapolitan, barometernya kota-kota lain. Tapi ternyata gua tanya lu ngeok. Endingnya kurang akurat, kurang akurat. Bener dong Mas. Kurang akurat nih contohnya. Lu, coba gimana? Menurut lu ya, Jakarta di tahun 488 ini gimana nih? Kamu kan hidup dari kota daerah ke kota. Gua mau nanya secara kacamata gue sederhana. Iya, iya. Ya, yang gua hadepin kehidupan gua sehari-hari. Orang selalu mengeluhkan tentang macet. Iya. Itu yang jadi pokok bahasan kan? Iya. Mengeluhkan tentang banjir, betul kan? Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Ini tanggung jawab kita semua, yeah. Sebagai yang nyari makan di Jakarta, yeah. Sekarang mendingan kita balik ke diri masing-masing Mas. Sama aja. Tidak berbobot. Tidak berkualitas. Tidak ada solusinya bagaimana. Tadi lu apaan dia bilang gak ada solusi. Emang kita pake mengatasi masalah apa ini? Promo. Ya, kenapa mau ngomong apa? Gua malu punya teman. Dia ngomong. Dia kita ngomong masih mending. Coba dengerin pendapat ini nih. Coba gimana Mas pendapatnya? Coba nih. Gua ngomong. Gua tuh malu. Gua anggap teman yang sudah cerdas. Ini sih. Coba lu ngomong. Ditanya tentang Jakarta 408 bulan gimana menurut lu? Ngomong. Udah jangan usah berpanjang lebar.
Kita langsung ingat. Durasi. Pemirsa. Penontonnya luar biasa. Dapat 1 juta rupiah. Persembahan dari Sarada kalau nonton lagi. Bintang tamu Aye yang pertama adalah seorang yang tubuhnya mengalir darah Betawi asli. Masih muda. Tampangnya juga subhanallah. Lo tahu bintang film top mancanegara? Mantan-mantan bintang film Indonesia. Ini orangnya, waduh. Dan dia juga ada seorang tokoh masyarakat Betawi. Dia sangat disegeni ya, semua golongan orang anak kecil dia takut lali. Sangat segeni. Gimana maksudnya, Mas? Tadi lu maafin dong saya, Mas. Iya, Mas. Kok gua deg-degan ya bintang tamunya ini ya? Orangnya lo masih maksudnya muda. Sabar pengen gua dulu, Mas. Suaranya bagus dan lagu favoritnya gua demen, gua seneng lagunya. Apa lagunya, Mas? Aduh, Nyai. Dengarkanlah cintaku yang tulus dan suci sama Nyai. Kalau sudah nyanyi penonton udah pada pulang ke rumahnya masing-masing karena menikmati suaranya yang khas. Sudah tidak usah berpanjang lebar, siapkan semua yang ada di dalam bawah tanah. Mudah-mudahan kita sambut dengan senyum dan tepuk tangan yang meriah. Jaja Mihaja. Bikin repot aja. Ayah. Nendang lagi, Mas. Ayah. Coba tanya. Oh, ini orangnya. Wey. Bang Jaja Miharja. Bang Jaja luar biasa sekali, Bang Jaja. Ini waduh wira swasta yang luar biasa. Bang Jaja, kenapa? Aduh. Kenapa Bang Jaja? Mas, udah beralih profesi nih Bang Jaja. Emang gitu, Mas. Aduh. Bukan. Ini bukan. Tuh ada suara. Bukan Bang Jaja. Ada suara, Mas. Tuh kan. Bilang apa ya? Dia bilang apa ya? Yang benar. Eh, lu jangan takut sama dia. Assalamualaikum. Ayah kemana aja? Assalamualaikum. Wah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa jangan kurang besok? Iya ya, di situ ya. Saya tuh bangunan loh. Kan tadi kan gua panggil. Tadi kalau Anda bakal dibejek-bejek. Bukan begitu gua
Ayah katanya songong. Katanya gitu, bilang songong ayah. Anak kecil ngeliat mukanya pada takut. Sekali dia nyanyi, penonton pulang. Jangan gitu. Dia ngomong gitu. Songong. Bener. Kol, gue matiin. Keliru semua, keliru. Gue bilang, Bang Jajak mana orangnya, tolong dipanggilin. Aku bilang gitu, suruh. Enggak, enggak. Katanya gini, ayah Jajak tadi nyamperin situ, kirain katanya kerak telur mirip muka ayah. Ini berlebihan. Gak pernah, saya hormat. Hormatin, ya, gua hormat Bang Jaja, saya gak pernah. Tepuk tangan Bang Jaja. Mbak, sini menunggu. Sini depan. Apa? Sini ke kamera. Apaan dulu? Tuh aku tuh baca tuh. Iya, makasih. Ini. Apaan tuh? Pemirsa. Seperti cerita bintang tamu saya tentang kota Jakarta di ulang tahunnya yang ke-488 ini. Seperti apa ceritanya? Jangan mau menantang, tapi menantang! Yang undang gua siapa gua tanya?